Oke, selamat datang semua anak-anak di pembelajaran matematika. Kita belajar tentang himpunan bagian. Untuk memahami himpunan bagian, perhatikan diagram Venn di bawah ini. Nah, di sini terdapat diagram Venn. Nah, di dalam diagram Venn ini terdapat beberapa himpunan. Yang pertama tentunya himpunan semesta, himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Kita akan menuliskan anggota-anggota himpunan semesta yang disimbolkan dengan huruf S. Ya. Oke, ada yang bergabung. Nah, himpunan semesta itu anggotanya tentu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi semua yang terdapat di dalam persegi panjang itu merupakan anggota himpunan semesta. Kita lihat anggota himpunan A. Ini himpunan A. Himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi himpunan B. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Himpunan C yang warnanya merah anggotanya 6, 7, 8. Nah, silahkan kita amati. Himpunan B itu merupakan himpunan bagian dari A. Ditulis dengan lambang. Nah, ini dibaca B, himpunan bagian dari A. Kenapa B merupakan himpunan bagian dari A? Karena semua anggota himpunan B, sebenarnya semua anggota himpunan B terdapat pada himpunan A. Oke, lanjut. Sekarang kita amati. Himpunan C bukan merupakan himpunan bagian dari A. Ditulis dengan lambang, C bukan himpunan bagian dari A. Kenapa C bukan himpunan bagian dari A? Karena anggota himpunan C 6, 7, 8 tidak terdapat pada himpunan A, sehingga C bukan himpunan bagian dari A. Nah, untuk lebih memahami tentang himpunan bagian, nyatakan benar atau salah pernyataan berikut. A himpunan bagian dari B. A himpunan bagian dari B. Benar atau salah? Pernyataan ini tentu salah, karena anggota himpunan A tidak termuat seluruhnya pada himpunan B. Nah, anggota himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 4, 5 ini tidak termuat di dalam himpunan B. Jadi A bukan himpunan bagian dari B. C, himpunan bagian dari semesta. Tentu pernyataan ini benar. Karena anggota himpunan C semuanya termuat pada himpunan semesta. Oke, ya. Kita lanjut. Menentukan banyaknya himpunan bagian. Tuliskan semua himpunan bagian dari A yang anggotanya 1, 2, dan 3. Coba. Himpunan bagian, ini disebut himpunan kosong. Himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Kita mulai dari himpunan kosong. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini himpunan yang anggotanya kosong, himpunan yang anggotanya hanya 1, 2, 3. Kita lanjut lagi, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi, banyaknya himpunan bagian dari A ada sebanyak 8. Himpunan bagian dari A itu ada sebanyak 8.
Ingat, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Untuk menghitung banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan dapat digunakan rumus 2 pangkat N. N itu merupakan banyaknya anggota dari himpunan yang akan dicari himpunan bagiannya. Nah, sebagai contoh, berapa banyak himpunan bagian dari B yang anggotanya A, D, C, D, E? Tentu jawab, banyaknya himpunan bagian dari B adalah 2 pangkat N. N itu banyaknya anggota dari himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Dan hasilnya 32. Oke. Semua himpunan bagian dari suatu himpunan disebut dengan himpunan kuasa. Saya ulangi, semua himpunan bagian dari suatu himpunan disebut dengan himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan BA. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NBA. Sebagai contoh, berapa banyak himpunan kuasa dari B yang negatif 2, negatif 1, 0, 1? Jawab. NPB berarti 2 pangkat N. Nah, N-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi banyaknya himpunan kuasa dari B ada 16. Kesamaan dua himpunan. Kapan dua himpunan dikatakan sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba amati tabel berikut ini. Nah, ini ada beberapa himpunan, himpunan A, himpunan B. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B 1, 2, 3. Tentu kedua himpunan ini disebut himpunan yang sama. Himpunan A anggotanya 3, 2, 1. Himpunan B 1, 2, 3. Perhatikan anggotanya semuanya sama. Jadi kedua himpunan ini sama. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B 1, 2, 3. Tentu kedua himpunan ini tidak sama, karena jumlah anggotanya saja sudah berbeda. Himpunan A, A, B, C. Himpunan B 1, 2, 3. Kedua himpunan ini tidak sama, karena anggotanya berbeda. Himpunan A anggotanya A, B, C, D. Himpunan B, D, A, B, C. Kedua himpunan ini sama, karena anggota-anggotanya sama. B, Q, R, S. Himpunan B, B, R, S, Q. Kedua himpunan ini tentu sama. Himpunan A, B, Q, R. Himpunan B, B, R, S, B. Kedua himpunan ini tidak sama. Himpunan A, A, B, C, D. Himpunan B, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Tentu kedua himpunan ini tidak sama. Oke. Artinya kesimpulannya, dua buah himpunan dikatakan sama jika yang pertama jumlah anggotanya sama dan semua anggotanya sama. Oke, kita lanjut. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A dinotasikan dengan A sama dengan B. Jika NA artinya jumlah anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota himpunan B, maka kedua himpunan itu disebut himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Oke. Sekarang operasi himpunan. Yang pertama adalah irisan, intersection. Nah, untuk lebih memahami, coba perhatikan contoh. Himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B 4, 5, 6. Maka A ini dibaca irisan. A irisan B adalah himpunan kosong. Kenapa demikian? Karena tidak ada anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B.
disebutlah A saling asing atau disjoint dengan B. Kasus yang kedua, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6. Perhatikan adakah yang sama anggota A dengan anggota B? Ternyata ada yang sama, yaitu 4. Dituliskan A irisan B 4. Baik, bergabung. Oke, ya, kita lanjut anak-anak ya. Ulangi, A irisan B 4. Inilah yang sama. Inilah yang disebut dengan irisan. Selanjutnya disebutlah himpunan A berpotongan atau intersekti dengan B. Kasus yang ketiga, himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adakah yang sama antara anggota A dengan anggota B? Ada, yaitu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka A irisan B adalah 1, 2, 3. Selanjutnya disebutlah A himpunan bagian atau subset dari B. Kenapa A merupakan himpunan bagian dari B? Karena semua anggota A tercantum pada himpunan B. Kasus yang keempat, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B 1, 2, 3, 4. Maka A irisan B. Ternyata semua anggotanya sama, maka A irisan B adalah 1, 2, 3, 4. Disebutlah A sama dengan B. Oke anak-anak? Oke. Selanjutnya kita masalah pertama dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan himpunan. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan mie ayam, 15 siswa suka makan bakso, dan 5 siswa suka kedua-duanya, dan 3 siswa tidak suka keduanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Artinya berapa siswa yang hanya suka soto dan hanya suka bakso? Kita lihat jawab. Langkah pertama kita buat persegi panjang, ya, persegi panjang. Di pojok sebelah kiri atas kita tulis huruf S, artinya melambangkan himpunan semesta. Nah, di sini ada dua himpunan yang suka makan mie ayam dan suka makan bakso. Nah, ini dia. Ini kita sebut himpunan M, artinya yang suka mie ayam. Ini kita sebut dengan S, yang suka bakso, ya, yang suka bakso. Jadi himpunan N itu yang suka mie ayam, yang S itu suka bakso. Nah, sekarang yang pertama kita lihat adalah 5 siswa suka kedua-duanya, berarti ini merupakan irisan. Kita tempatkanlah di sini dia, ini dia 5 ya. Karena ini 5 suka kedua-duanya. 3 siswa tidak suka kedua-duanya. Tidak suka mie ayam, tidak suka bakso, berarti dia itu ada di luar. Ini dia. Nah, sekarang. Berarti yang suka makan soto berapa orang? Nah, tadi yang suka soto ada 22 orang ya, 22 orang. Yang suka dua-duanya 5, berarti ini menjadi 17. Kenapa ini 17? Tentunya 22 dikurangi 5, jadi 17. Oke, nah tentu yang suka bakso, tadi yang suka bakso ada 15 orang. Nah, 15 dikurangi 5 tentu di sini 10. Banyaknya siswa yang suka makan mie ayam tentu 17 orang. Banyaknya siswa yang suka makan bakso tentu 10 orang. Ini masalah yang pertama. Kasus kedua, di dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 18 siswa suka minum susu, 20 siswa suka minum teh, dan 3 siswa tidak suka keduanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas.
Berapa siswa yang suka minum susu dan teh? Jawab. Tentu dengan cara yang sama tadi. Langkah pertama kita gambarkan dulu persegi panjang. Di pojok kiri sebelah atas kita tuliskan huruf S. Lalu kita gambarkan dua buah himpunan. Nah, di sini ada yang suka minum susu. Kita simpulkan aja itu himpunan A. Artinya himpunan A itu adalah siswa yang suka minum susu. Himpunan B adalah siswa yang suka minum teh. Nah, di sini yang suka kedua-duanya kita belum tahu. Ya, belum tahu ya, suka kedua-duanya belum tahu. Kita simpulkan saja dengan huruf X. Jadi kita misalkan yang suka kedua-duanya itu adalah X orang. Nah, tentu di sini berapa? Nah, oh ini yang tidak suka kedua-duanya ada 3 orang ya, kita tempatkan gitu. Di sini tentu ini adalah 18 dikurangi X. Kenapa demikian? Nah, karena ternyata 18 orang yang suka minum susu. Jadi 18 kurang X. Nah, di sini 20 siswa suka minum teh, tentu ini menjadi 20 kurang X. Nah, sekarang banyaknya siswa yang suka susu dan teh, NS, ini artinya jumlah siswa seluruhnya, tentu sama dengan jumlah siswa yang suka susu disebut dengan NA dikurangi X ditambah NA irisan B ditambah NB dikurangi X ditambah ND. ND ini artinya yang tidak suka kedua-duanya. Oke, kita lihat. Jumlah siswa dalam kelas itu kan 35. Yang suka susu tadi kan 18 orang. NA artinya suka susu. Dikurangi X ini dia. Jadi 18 dikurangi X ditambah NA irisan B. Ini dia irisan X. Jadi yang suka kedua-duanya itu adalah X ditambah ND. Tentu 20 kurang X. 20 kurang X ditambah. Tadi yang tidak suka kedua-duanya adalah 3. Kita lihat. Tentu 35 sama dengan 41 dikurangi X. Kenapa bisa demikian? 41 dari mana? 18 ditambah 20 adalah 38. 38 ditambah 3 adalah 41. Negatif X ditambah X ini habis 0 dikurangi X. Tentu X sama dengan 41 dikurangi 35. Sehingga X sama dengan 6. Artinya, jadi banyaknya siswa yang suka susu dan teh adalah 6 siswa. Artinya suka kedua-duanya. Sebanyak 6 siswa. Nah, ini tugas. Tugas yang pertama nanti dicatat. Setelah nonton video ini, nanti video ini Bapak share. Tugas yang pertama. Diketahui himpunan A 1 2 3 4 5 6 7 8, himpunan B 1 3 5 7, himpunan C 1 2 3 4 dan himpunan D 4 5 6 7. Tentukanlah anggota-anggota dari A irisan B. Artinya yang mana yang sama antara himpunan A dan himpunan B? A irisan C, B irisan C, C dan seterusnya. Tugas yang kedua, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 20. Bilangan asli kurang dari 20 tentunya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai dengan 19. B itu bilangan asli genap kurang dari 15. Bilangan asli genap berarti dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. C itu bilangan asli ganjil kurang dari 10. Bilangan asli ganjil kurang dari 10. Tentu 1, 3, 5, 7, 9. D, bilangan asli lebih dari 7 dan kurang dari 15. Ya, tentu berarti lebih dari 7 dimulai dari 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan. Tentukan anggota-anggotanya ya. Tadi udah Bapak sebutin ya, tinggal kamu nulis saja. Nah, sekarang tentukan B irisan C, B irisan D, C irisan D. Dan gambar diagram V-nya. Tugas nomor 3,
Dalam suatu kelas terdapat 36 siswa. Di antaranya ada 18 siswa gemar pelajaran matematika, 20 siswa gemar bahasa Indonesia, 2 siswa tidak gemar kedua-duanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Tentukan banyak siswa gemar matematika dan bahasa Indonesia. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih ada nggak orangnya ini?